Oke guys, selamat pagi. Jadi di sini aku habis aja nih bertugas teman-teman ya. Aku dapat shift malam guys buat bertugas di karnaval. Soalnya ada acara ya di karnaval. Jadi aku ditugaskan buat bertugas di sana ya. Ini aku rencananya mau pulang. Tapi guys, aku baru ingat di grup aku sama kawan-kawanku itu hari ini aku mau testing kendaraan teman-teman yang bakalan aku masukin di dealer ya. Gak apa-apalah. Dan rencananya di sini kita mau offroad buat tes mobilnya itu. Aku udah gak kuat lagi, aku habis begadang ini guys. Gak tidur karena acara semalam di karnaval. Apa gua nebeng aja ya si Mabang ya? Biar gak test drive aja dah. Nanti deh aku lihat guys. Aku ke kanpol aja dulu. Soalnya aku udah janjian ketemu sama si Bambang di kantor polisi guys. Nah oke. Oke, udah sampai. Kita tunggu si Bambang dulu dah. Oh ya, by the way ini motor patroliku guys. Nah, yang kanan tuh beda guys. Itu buat polisi ini ya, tamtama ya. Ini buat aku guys, khusus ini. Aku habis naik pangkat nih, habis naik jabatan. Habis itu dikasih motor yang lebih bagus ini. Goldwing guys ya, keren banget. Mantap ya. Yaudah dah. Segitu aja reviewnya guys. Saya masuk di kantor dulu dah. Istirahat sambil nunggu si Bambang. 2 jam kemudian. Loh. Ada nih si Bambang. Udah ada. Nah. Hai Bambang. Hai Bambang. Terus dulu stay tiketnya Bang. Udah Bambang. Yaudah dah. Ayo Bambang. Gimana nih? Jadi enggak nih? Kita test drive nih Bang. Jadi Bambang. Nih, Bang? Sekalian offroad kan. Kata anak-anak yang lain. Iya Bang, mana nih Bang? Ini bentar, kita kan kedatangan dua mobil buat di showroom. Iya Bang. Si Ajo dia nggak punya kendaraan offroad, jadi nanti kita pinjamin aja buat test drive mobilnya tuh yang mau masuk showroom. Habis itu Kentung sama si Sinyo katanya udah punya, jadi sisa satu dong nggak kepake. Soalnya kita punya ini kan Fortuner yang kamu bawa ke sini. Iya Bang, mobil Bang Agus kan itu. Kita suruh si satpam aja dah, satpam dealer nanti Bambang. Aku nggak bisa nyetir ini, capek. Ya udah Bang, nanti Bambang yang nyetir dah. Ah, iya udah Bambang, oke lah, udah, ayo. Di sini mobilnya udah ada di ini Bambang, udah di pelabuhan. Oke, gimana, Bang? Oh alah Bang, mau kemana Bang? Situ mobilnya kocak tuh. Oh, kirain parkir di dalam Bambang. Ngapain parkir di dalam kan cuma jemput Bang Agus doang. Iya Bambang iya. Ada Bang, kita langsung ke pelabuhan nih. Iya, janjiannya ketemu sama yang lain itu di ini Bambang, di parkiran pintu gerbang. Udah Bang. Itu kutandain di GPS deh Bambang, kutandain di GPS. Bambang, apa coba ini Bambang, kamu bawa polisi loh, jangan asal Bambang kocak. Ini kan mobil polisi juga Bang. Ya walaupun mobil polisi gak boleh ini Bambang, ugal-ugalan. Tetap patuhi. Iya Bang. Tetap patuhi alur. Tadi lawan arus lagi kocak. Iya. Siap salah Bang. Nah oke guys, jadi di sini kita bakalan pergi ke pelabuhan buat ketemu sama yang lain guys. Si Ajo, Kentung, dan juga si Sinyo guys. Kita rencananya mau offroad ya, dan si Ajo nggak punya mobil offroad, ya udah kita pinjemin mobil yang bakalan kita test drive guys. Tapi ada dua mobil yang bakalan kita test drive, tapi ya satunya kita suruh satpam ini deh, dealer aja guys nanti ya, buat test drive. Nah itu Bambang sebelah kiri tuh, udah datang tuh Sinyo. Oh itu Bang, udah rame tuh Bang. Iya, parkirin dulu Bang, parkirin. Nah, oke. Nah. Woi, what's up? Jing. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi ini kan mau offroad nih sekalian test drive calon kendaraan showroom. Jadi boleh. Nah, oke. Jadi siapa nih yang mau bawa ini kendaraan? Katanya si Ajo ya di grup tadi ya. Iya, kok. Oke. Yaudah dah, kita langsung ke mobilnya aja dah dulu.
Ayo, ayo. Oke, oke. Gua penasaran nih sama mobil. Bang Gantung kapan punya mobil? Nanti kalau Gantung udah kerja. Oh iya ya? Oke, Bang. Ini iya. Bang Gantung mobil baru. Mobil Sinyo, Agus. Oh, mobil Sinyo. Wah. Iya. Makin tajir aja si Sinyo. Emang tuh. Iya, untuk enggak, itu ada orang gadein, makanya daripada si Kentung enggak ada mobil, suruh pakai. Kagak bisa, Bang. Ini kan baru kamu ke sini kan, Bambang? Kemarin kan di sebelah kanan tuh, Bambang, yang sana tuh. Oh, beda tempat ya, Bang. Ini pelabuhan Port 2-nya. Itu, Bang. Ini yang baru, kemarin itu yang lama. Ini bayar tiket lagi kita, Bang. Iya, bayar masuk. Scan aja, di-scan aja. Nah, udah. Nah, itu tuh. Nah, ini yang Bang. Kanan, yang kanan. Nah. Oh, ada forklift juga ini, Bang. Itu bukan mobil kita, Bambang. Forklift. Kan ya, Bang? Iya. Kirain mobil kita, kocak. Oh, kirain ini juga mau masuk showroom, kocak. Bukan, Bambang. Sejak kapan kita nerima mobil alat berat, kocak? Nah, ini. Mana si Ajo? Ini Kentung, ada dua nih. Yang ini, berdua, ada yang putih sama yang biru. Calon showroom ini nih. Keren banget. Iya, ini mobil off-road. Ini ya? Kamu mau pakai yang mana, Jo? Kepengen yang warna biru. Yang warna biru. Iya, Raptor ya, Raptor ini. Ini kok ini sama kayak punya gue ya? Iya, cuma tipenya beda ini. Ini 4x4. Punyamu kan 6x6. Ya, ini 2019. Ini warna putih, Bang. Ini mobil Toyota, Toyota Tundra. Ini siapa yang pakai ini? Ini nanti deh, ini satpam dealer yang bawa test drive. Gitu. Ya. Aku Bambang capek soalnya habis ini patroli semalam. Mobil Bang Agus tuh. Oh, ini pulang dinas Agus. Iya. Ada razia ya? Aku mau. Aku takut ya lihat seragammu, Gus. Kenapa? Kalau orang baik nggak usah takut. Pada ini juga sih, kalau nggak melanggar ya nggak usah takut. Agak takut lihat seragam Bambang. Seragam Bambang lucu, guys. Di bawah serem tuh, loreng. Di atas lah. Kalau sinyo setengah takut setengah enggak sih, Bang. Mukanya apa ya? Bang. Nah, udah masuk radio semua. Udah. Ya, yo, ikutin Fortuner nih, Fortuner. Udah, yuk. Ya, Bang, ayo, Bang. Siap, gaskan. Bentar, Bambang. Ini lihat mana, Bang? Ku tandain di GPS. Kita mau tesnya di mana ya? Yang santai-santai aja, nggak usah yang berat ya. Ya udah, ke sini aja, Bambang. Ke sini. Ke sini dulu. Bang Gantung, are you ready? Ready. Oke, Bang. Let's go. Udah ready? Udah, kita gas, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, guys, jadi di sini kita mau sekalian jalan-jalan, soalnya ini hari Sabtu ya, besok libur, guys. Aku nggak ada kerjaan besok. Jo, pelan-pelan, Jo. Mana? Sekalian kita liburan, guys, ya. Refreshing off-road. Nah. Oke, guys, jadi seperti ini, guys, teman-teman, ya. Di sini saya bawa Toyota ini, Legender. Alias Fortuner atasnya ya, Fortuner mahalnya. Dan Sinyo bawa itu, guys, mobil Raptor 6x6 ya. Itu kayaknya aku lihat 2017. Dan si Kentung dia bawa mobil off-road, yang katanya mobil off-road di ini, guys, di gadai. Nah, habis itu di belakang si Ajo yang pakai mobil showroom Ford Raptor 4x4 ya, 2019, guys. Oke. Mau isi bensin dulu, Bang. Iya, isi bensin depan. Iya, boleh. Di mana? Depan ada kok. Bang Sinyo ada duit kan? Ada dong, selalu bawa sih. Udah numpang ya, Bambang ya. Bambang pokoknya full ini, Bambang ya, fullin pokoknya. Ini, Bang. Iya, ini. Nah, oke. Okay. Kita fullin nih, Bang. Iya, fullin, Bambang. Gak sekalian beli jerigen. Iya, jerigennya. Kita ambil jerigen juga buat jaga-jaga, teman-teman, ya. Bang Sinyo, Bambang ambil jerigen 2 ya. Oke, siap, Bambang. Tolong ditangkis dulu, Bang. Iya, buat jaga-jaga ini. Oke. Buat jaga-jaga. Udah, Bang. Udah. Ayo, gas. Maju, Bambang. Itu mau isi bensin, si Sinyo. Sorry, Bang. Oi, Bambang. Kenapa, Bambang?
udah aku bayarin tuh. Sinyo kaya banget bang. Iya Bambang, gak tahu dah. Emang bang sinyo kerja apa bang? Katanya sih ini properti, tapi belakang ini aku gak pernah denger ini projectnya. Gak tahu dah urusan dia Bambang. Iya bang. Kayaknya kaya lagi banyak iya job juga kan. Masalahnya tuh di belakang ini yang 6x6 mahal ini. Ini aja iya, bang, mobil ini. Kita nih yang mau masuk showroom ini bukan punyaku, ini punya orang yang dititip. Nanti kalau kejual dapat komisi kita. Iya iya sih bang. Si Bang Sio kaya banget bang. Makanya Bambang. Tapi hilang mulu dia bang. Iya sih. Iya bang, jalan-jalan mulu dia bang. Entahlah Bambang, urusan si Sinyo dah. Udah bang. Oke. Udah ayo. Udah selesai bang. Udah nih mantap. Oke guys, lanjut. Jadi di sini kita udah habis isi bensin, kita langsung ke lokasi buat offroadnya aja ya. Ini bentar lagi sampai ya guys ya. Ini lokasi offroadnya itu perbatasan tol kiri dan juga Sandy Shores guys. Nah ini guys, setelah jembatan belok kiri, ikutin aja mobil Toyota nih. Oke, tak kirain sebelum. Setelah. Nah. Belok kiri, turun ke bawah. Oke, oke, oke. Oke, pelan-pelan ya. Awas kecebur tuh. Lumpur banget ini, Bang. Iya, Bambang nih, ini nih. Ini kita kemarin lewat sini, Bambang. Naik Vespa. Vespa buntut. Oh, iya, Bang. Ini kan jalan pulang ke kampung Bang Agus nih, Bang. Iya, bukan kampungku, Bambang. Kampung kakekku. Iya, iya sih bang. Gak ada orang. Awas bang. Guys, nyenggol pendaki, awas. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, oke guys. Tuh, kenapa lari bang? Kenapa lari bang, bang? Wah, kayaknya bang habis lihat setan dia bang. Oke okay, bang. Wah, ada macan. Oh, pantas dia lari. Ada macan. Ya elah bang, siapa juga kagak lari kalau dikejar macan kocak. Pelan-pelan aja Bambang itu. Eh Bambang. Oh iya 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 iya. Pelan-pelan iya, kocak. Iya, gimana sih? Itu namanya skill, Bang. Skill, panik, skill. Bang. Panikan banget sih Abang Agus nih. Itu siapa lagi moto di tengah jalan ini? Tengah jalan kok ini. Mbak ini. Aman, Bang. Narsis banget. Mbak. Gua ngajak ribut. Iya malah ngedumel ke depan situ kocak. Woi, minggir kalau berani sama Pak Polisi. Punten-punten ya, punten. Lama-lama kuangkut juga nih ibu-ibu. Jangan Bambang. Dia ibu-ibu oh, iya, Bambang. Bang. Jangan. Ini iya, Bang. Ini Bambang seleranya ibu-ibu nih. Jadi nih. Kagak bak. Cuma ngetes doang bak. Nah kan jadi lari dia Bambang. Ini. Gara-gara mau diculik sama Bambang ini lari dia Bang. Itu pemandangannya bagus banget Bang. Wih, keren banget guys. Di bawah sungai ya. Nah, keren banget. Ayo, ayo, ayo. Kamu ikutin aja tuh GPS Bambang, aku udah tandain di layar tuh. Iya bang. Nah. Tenang, tenang bang. Emang ini kagak bisa apa kita langsung lewat gunung aja gak bang? Gak bisa Bambang ya. Kamu lihat aja tuh di atas tebing kok Bambang. Kita mau lihat naik di atas kan? Iya juga sih bang. Nah oke okay guys, jadi di sini kita off road. Wow. Itu yang belakang kok kena, aman tuh kena kebul. Kena asap guys. Kena lagi bang. Wah ini lebih cantik. Eh. Waduh. Sorry Gus, aku ketabrak dari belakang. Wah kucak. Hampir nabrak cewek bang. Sorry aku ditabrak anjo. Bang, iya, ceweknya malah terjun bang. Enggak Bambang. Aman kok Agus. Aman nih. Aku pakai sabuk kok si Bambang nih, enggak pakai sabuk. Pelan. Soalnya ini harus enggak cuma hati-hati, jalannya terjal banget. Iya ini. Ya, yang bilang pelan-pelan itu yang nabrak Bambang dari belakang tuh. Bukan salah saya tuh. Salah belakang saya. Yang hati-hati itu yang di depan tuh, jangan. Awas Bambang. Bang, ini orang kagak bisa. Hati-hati apa nih?
tiba-tiba nongol situ kocak. Oke, kita turun lagi nih Bambang. Nanti habis ini naik lagi. Kalau pakai mobil mah enteng. Kemarin kita naik Vespa buntut, susah bener nanjaknya. Sampai didorong dong. Sampai didorong ya Bang ya. Iya Bambang. Iya, namanya juga Vespa buntut Bang. Nah ikutin aja nih kanan-kanan. Kanan Bang. Ya habis itu kanan lagi depan. Ini kanan lagi naik. Kita lihat belakang guys. Oke. Ada semua ya. Oke. Pelan-pelan guys. Jurang nih, jurang. Wow. Keren-keren semua nih mobilnya guys. Bang, aduh. Kenapa Bambang? Mobil Bang aku susah naik nih. Kok bisa sih Bambang? Kamu ambil yang kiri kocak, ambil kiri. Nah iya, tuh. Sabar Bang. Itu terjal Bambang. Nah. Iya makanya susah naik kocak ini nih. Ambil. Gas. Nah. Gas lagi, gas. Let's go. Sini kita dorong yang kemarin Bang. Iya Bambang ini nanjak kocak banget ini. Gimana kagak dorong tuh? Ya guys, kalian kita lihat mobil Raptor. Nanti kita tanyain si Ajo gimana feelingnya pakai mobilnya ya. Wah itu Bambang menara. Desa kakek. Oh iya Bang. Kita lewat doang ini Bang, gak mampir Bang. Gak usah Bambang. Ah, gak usah. Kenapa Bang? Males aku Bambang. Kalian kita ketemu ini Bang. Jangan ah Bambang, jangan. Jangan Bambang. Ada jembatan sini Bang. Iya, ini yang buat kampung kakek aku ini yang buat. Wih, kakak masih nggak foto-foto nih Bang. Bagus banget pemandangan sini yo, Bang. Yuk, foto-foto ya di sini jembatan yuk. Foto-foto mau jembatan. Ayo. Bambang maju dulu. Aku nggak bisa keluar nih. Di sebelah kiri. Bang, sabar Bang. Nah, gua maksudnya kan maju-maju aja gitu kan. Turun aja Bang. Banyak kita banget protes nih Bang. Nggak apa-apa, jarang kok orang lewat. Di belakang itu kalian lewat kampung nggak itu? Jarang lewat ya Bang. Itu kampungnya Bang Agus deh. Mana? Tenang aja. Gunung ini yang mana? Kuasain ini kampung kakekku. Itu sana wih. Tuh. Tenang aja. Wih. Nah, wih keren siap. Juga di sini. Udah sore ini Bang. View-nya ini. Ini bagus banget Agus. Ini udah sore Kentung. Ya, Bang Agus yang mana? Wih. Kentung belum pernah. Oke guys, sana. Jadi di sini kita berada di atas jembatan kayu nih. Nah, jadi ini kayunya kuat banget ya. Ini kayu jati nih. Tahan banget ini. Nah, kalian bisa lihat guys, kuat loh ini. Mobil ini berapa ini? Berapa kilo, berapa ton ini? Nah, ditahan ya. Oke. Ini tahan sini. Itu guys kalian bisa lihat untuk pondasi jembatannya aja tuh. Itu pakai batu semen berapa itu entahlah ya guys ya. Wih, ada gunung lebih tinggi ternyata di sana guys. Nah, oke. Mending langsung naik ke atas aja kali ya. Iya, ayo. Kita yang penting udah istirahat sebentar di sini. Ini sunsetnya silo kali Bang. Oh, Bang Agus mau yaudah, mau naik aja. Mau nyetir, kan Bang. Udah deket Bambang. Ya udah Bang. Bambang. Ya udah maju-maju dikit lah Bang. Ini Bambang ngeri Bang. Yuk naik. Ayo cepetan aja kentung kebelet kencing. Ayo guys. Oh, nanjak yuk. Uy, ini silo banget nih. Nah, kita ambil puncak yang kiri aja tuh Bambang. Yang di kanan itu buat terjun payung bisa. Nah. Sini nih. Bang, itu di depan muncul lihat, Bang. Iya, itu muncul lihat tuh. Nah, kita parkir sini aja nih atau parkir di atas aja dah. Wede. Oh, kelihatan kampung Bang Agus. Iya, kelihatan Bambang. Nah, ini kampungnya Bang Agus nih di bawah nih. Itu kelihatan tuh Paleto dari sini. Desa Paleto. Oh iya. Udah dekat Paleto nih Bang. Wih, kita bisa lihat juga ya di sini banyak tempat ya. Iya Bang nih. Keren banget tuh.
Eh, sunsetnya mau turun. Ya bentar lagi nih. Oh, kita nikmatin sunset dulu tuh. Kemarin kita nikmatin sunrise, sekarang sunset. Wah. Jadi kita turunnya malam nih, Bang. Bang Agus si malah joget-joget situ kocak. Ngeplok dia, ngeplok dia. Live TikTok ini. Live TikTok. Halo TikTok. Halo guys, hari ini kita lagi nikmatin sunset, sunset. Sunset. Sunset, guys. Sunset. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian aja dari video kali ini guys. Kita udah sampai di puncak nih, kita udah off-road naik di atas nih. Oke, mungkin kita istirahat dulu sekalian teman-teman ya, nginep kita di sini ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.